Welcome back to In My Journey. Di setiap jejak kaki kita ada cerita. Sekarang kita mau pindah villa lagi, friend. Dan udah dijemput sama Andong. So happy. Assalamualaikum my friend. Welcome back to Eka Rijal Jalan-jalan ke Lombok dan Bali. Yap, seluruh hari ini hari terakhir kita di Lombok. Dan besok kita akan nyebrang ke Bali. Hari ini kita mau pindah villa ke Paradisa Villa. Lihat di Andongnya udah nungguin kita. Jadi di sini kalau kalian pindah hotel, naik Andong, jalan kaki atau naik sepeda. So sweet. Nah, lokasi Paradisa itu, jadi kita ngelewatin rumah-rumah warga gitu, friend. Karena ini lagi musim hujan, jadi banyak genangan air gitu loh, friend. Oh ya, yeah, for your information, ini kedua kalinya aku ke Paradisa Villa. Berarti villa ini wajib banget kalian coba kalau kalian ke Gili Trawangan. Kalau kalian penasaran villanya kayak gimana, tonton video ini sampai akhir, jangan di-skip, oke? Okay? Happy watching! Nah, kita sudah sampai di Paradisa Villa. Nah, ini dia lobinya, ada kolam ikannya juga. Oke friendku, saatnya kita lobby tour. Wait, aku mau ngejelasin dulu, jadi rata-rata hotel atau villa di Gili Trawangan itu menyewakan sepeda ya friend, atau sepedanya free dari villa atau hotelnya. Jadi kemarin aku dan Karijal ambil kamar free sama sepedanya langsung ya. Nah, sebelum kalian masuk ke lobby, jangan lupa untuk cuci tangan dulu ya friend, ikutin protokol kesehatan, oke? Okay? Taram, jadi ini lobbynya friend. Jadi lobbynya semi indoor outdoor gitu. Di lobbynya banyak banget tempat duduk, jadi untuk nunggu check in atau check out nyaman. Terus ada buku kayak gini, jadi untuk kalian yang lagi bosan boleh baca-baca. Terus itu minibarnya dan ada TV juga ya friend. Untuk fasilitas lobbynya overall good sih. Apalagi pas pertama kali datang langsung disambut gitu loh, pokoknya good service banget deh. Dan itu resepsionisnya, nanti kalian check in dan check out di situ ya, oke? Okay? Welcome, Dream. Nah, jadi Paradisa ini ada dua bagian. Ada Paradisa Living sebelah sini dan Paradisa Villa sebelah sini. Tadinya itu kita ngambil kamar di Paradisa Villa sebelah sana, tapi di-upgrade ke Paradisa Living. Again, Masya Allah. Tapi sekarang kita kamarnya di upgrade ke liang living. Senang banget ini kamar kita. Pak, taram. Welcome to our room. Jadi kita di upgrade free ya saya. Okay, nanti kita review ya. See you. Okay, friendku, saatnya kita room tour time. Okay, jadi pertama kali masuk langsung lihat tempat tidurnya. Ini tempat tidurnya super nyaman banget dan rapih gitu loh. Lanjut samping tempat tidur ada kursi dan meja gitu untuk kalian santai. Kalau kalian lagi ada kerjaan bisa ngerjain di situ. Nah, kamar kita itu di upgrade friend dari Paradisa Villa ke Paradisa Living. Sebenarnya bentuknya sama aja, cuman bedanya Paradisa Living ini lebih luas aja. Dan seperti biasa, depan tempat tidur selalu TV. Masya Allah, TV-nya berfungsi dengan baik. Samping TV ada tempat untuk kalian nyimpan sepatu, barang-barang, dan lain-lain. Di sini disediakan air mineral, cuman di sini nggak disediakan teko listrik, teh, kopi, dan gelas. Lanjut kita ke sebelah sini. Nah, di sini kita nyimpan barang-barang kita. Terus ada brankas juga tuh di bawah. Overall sih, jujur, friend, kamarnya nyaman banget, seriusan. Ada AC juga, jadi insya Allah adem, friend. Waktu 2017 itu kita di Paradisa Villa, jadi lebih kecil dari Paradisa Living. Cus, sekarang kita ke kamar mandinya yuk. Sekarang kita ke kamar mandinya. Saatnya bathroom tour. Di sebelah sini ada wastafel. Ada sabunnya juga. Dan jodohnya kaca. Lanjut ke sebelah sini. Oh, di bawah ini ada tempat sampah. Ini dia WC duduknya. Tisu. Dan ada gantungan di atas sini. Jadi kamarnya semi outdoor gini. Banyak tumbuh-tumbuhan juga. Oh, ini enak. Ada keran juga nih. Jadi kalau mau wudu enak nih, tinggal di sini. Nah, ini dia area showernya. Ini ada tempat taruh baju dan gantung baju. Ini dia showernya.
Showernya ditempel. Sediakan juga sabun dan sampo-nya. Untuk kamar mandinya luas dan bersih. Oh, ini di atas juga ada gantungan. Takut kalian setelah berenang mau digantung supaya kering. Nah, bisa di sini. Udah, segitu aja kamar mandinya, friend. Nah, ini kita di kamar nomor 22, friend. Oke, sekarang kita tour area terasnya. Jadi di terasnya juga sangat nyaman, friend. Ada dua bean bag kayak gitu untuk kalian santai sambil nikmatin pemandangan. Jadi view kita langsung kolam berenang para desa living. Jadi friend, kurang lebih kolam berenang para desa living kayak gini ya. Cuman gak tahu kenapa aku tuh lebih suka kolam berenang yang para desa villa. Nanti besok pagi kita lihat ya kolam berenang para desa villa. Soalnya sore ini kita mau sepedahan keliling Kili Trawangan dan nyari sunset. Jadi pokoknya kalian wajib banget tonton video sebelumnya yang ini. Oke deh, kita mau istirahat dulu, makan siang dan sepedahan. Kali ini kita makan siang nasi rames. Jadi pakai telur, teri, kacang sama sayur rebung itu 20.000. Ini dia suasana malamnya di kolam renang. Sepi banget. Good morning. Ini dia suasana pagi, gerimis rintik-rintik. Nah, jadi ini menu sarapan pilihan kita, nasi goreng, satu lagi itu mie goreng jusnya, sama ada teh. Nanti ada roti bakar juga karena buah lagi, stok buah lagi kosong, diganti roti bakar. Overall untuk breakfastnya enak kata aku mah, mie gorengnya suka. Kita ke tempat dulu awal kita ke para desa villa. Jadi dulu tuh kita sebenarnya kita juga pesan kamar yang sama kayak kita dulu kan. Ya cuman di upgrade gitu loh, friend. Yuhu. Kita ke sana. Tadaa, Masya Allah. Kangen banget. Nah, jadi ini kolam renangnya. Ini jujur bagus banget untuk kalian jadiin spot foto-foto. Tapi ngeliat ini aku pengen berenang. Tapi aku mau foto-foto tadinya. Ya ampun, airnya Masya Allah. Tuh kamar kita itu yang paling pojok. Nih. Ini kamar kita dulu 2017. Dan ini kolam berenangnya. Masya Allah. Saya bagus loh. Kamu puas gak? Seneng banget ya kembali lagi ke sini, say. Iya, belum mati. Kari jauh mau ngeliatin kalau dia udah bisa ngapung berenang. Astagfirullah. Jadi ini friend, ini lumayan dalam ya kalau berenangnya. Saya coba kamu jangan jinjet. Tuh, satu setengah. Tapi emang aku suka banget sih kolam berenang yang dalam, man. Oh ini, nih buat anak-anak di sini. Dijagain. Pokoknya dijagain aja kalau buat anak-anak. Tapi di sini tuh deet banget. Deet itu apa sih? Dangkal gitu. Dan masih suasananya tuh masih enak banget ya, saya nggak ada yang berubah. Masih bersih. Ih, bersih banget tau pas ngeliat kolam berenangnya tuh udah kayak pengen berenang gitu. Kalian kalau ke Lombok, please cobain sih Paradisa Villa. Ih, sewajib itu kalian cobain. Pokoknya kalau misalnya kalian ke Gili Trawangan, satu malamnya wajib di Paradesa Villa. Tuh, hari jali, ya Allah, lagi hobi berenang ngapung, padahal aku udah bisa dari kapan tahu.
So happy back to here again. Beneran deh, suka banget tahu. Aduh, gak bisa dideskripsiin. Dan hari ini tuh cuman kita doang yang nginep ya, saya. Karena Gili Trawangan sepi banget. Beda ya, saya, waktu 2017 kesini gitu. Pokoknya worth it banget. Kalian harus coba Paradesa Villa. Nih, kalau aku udah ngomong berkali-kali, berulang-ulang, tandanya emang wajib dicoba sih. Oke, friendku, sekarang kita mulai bahas harga yuk. Ingat, harga sewaktu-waktu bisa berubah. Jadi aku akan share harga normalnya dulu, baru harga promo yang kita dapat berapa. Jadi untuk harga normal Paradiso Villa ini sekitar 400.000 sampai 900.000-an. Nah, kemarin kita dapat promo, jadi cuma bayar 348.000-an. Sudah include breakfast. Untuk tipe Paradiso, terserah kalian mau pilih Paradiso Living atau Paradiso Villa, oke? Okay? Cuman aku lebih suka kolam renang yang Paradiso Villa ini. Sekali lagi mau ngingetin, kalau mau dapat harga murah, jangan malas untuk pantau harga dan cari promo, oke? Okay? Bye-bye, see you when I see you, Paradiso Villa. Semoga bisa kesini lagi ya. Sedih banget, pengen 2 malam deh rasanya stay di sini. Beneran, kalian wajib coba. Indah banget, suasananya tuh enak banget. Oke, sekarang kita mau check out. Kita mau pindah ke Bali. Karena bootnya itu jam berapa ya? Jam 11:30 kayaknya. Jadi jam 10 kita udah harus check out. Bener-bener deh, kalian wajib cobain, friend. Sekarang cus kita ke kamar. Dan ini kolam renang yang di dekat kamar kita. Kamar kita kan di sana. Ini kolam renangnya. Yeah.